Oh, kereta kerangka. Oh, tak ada isi. Tak, Azian Rahmah bukan tak ada isi. Yang tak ada isi kau. Korang tahu tak sebenarnya kereta Produa dah tak ada dah kereta murah? Maksud saya, sejak daripada Produa Azian yang baru tahun 2023, dia start dengan harga RM40,000. Ni on the road lah, termasuk dengan insurans. Dan dekat situ ada masalah. Ha? Bila ada satu pengeluar kereta yang dah dibiasakan diri dengan menjual kereta murah dengan harga RM30,000, sekarang dia dah naik RM40,000. Orang yang tidak berkemampuan ataupun orang yang daripada orang yang memiliki motor dia nak ambil pada kereta susah tau, sebab mana choicesnya ada sampai tahap oh terpaksa cari Proton Saga yang dia 1.3 dan dia sedan dan dia laju, cuma dia makan minyak sikit lah mana dengan produk-produk Produa kan. Tapi just nak cakap lah, sebenarnya baru-baru ni mak saya ada beli satu varian Produa Azia 2023, varian E ataupun kita kenali sebagai Azia Rahmah. Dulu dia kenali sebagai Azia Kosong, okay? Semua benda kosong, nanti saya cerita lah benda-benda yang kosong ni apa dia. Dan nak cakap sebenarnya Produa Azia Rahmah ni adalah satu produk yang underdog. Kalau korang beli, korang adalah certified bijak dan orang yang memang bijak kewangan. Memang kau beli je produk, saya memang boleh cop. Pam, ini bakal pengganti PMX. Okay? Ni sebab dia. Okay. So, cerita dia, mak saya baru angkut lah Azia E ni. Tapi kena tunggu 7 bulan, bang. Dia harga on the road RM24,000 dan dia hanya ada variant manual saja. And that's not the worst part. So, apa yang Azia Rahmah ni ataupun Azia Kosong ni tak ada berbanding dengan Azia G yang model-model tahun lepas? Paling obvious lah, korang masuk dalam, terus nampak radio tak ada. Dia punya power, apa, window, apa, apa side mirror dia. Dia boleh ke kiri, ke kanan, boleh. Tapi ke atas, ke bawah tak boleh. Daripada segi ni, kunci kau kena manually. Semua manual lah maksudnya. Even kau nak pergi kat pintu belakang, kiri kanan tu kan. Okay, kita nak buka pakai kunci lah kan. Bang, tak ada, tak boleh nak selak kunci tu. Memang dia tak bagi. So maksudnya, macam mana nak buka kunci belakang, kau kena buka kat driver depan. Buka, masuk dalam. Oh, colok tangan tu. Oh, kena tarik macam tu. Okay, bonet. Bonet pun macam tu bang. Okay, so kita pun pergi belakang, buka lah kunci. And then kita pun park. And then kita pun parking kan. Ingatkan macam dia auto lock apa kan. Tak, dia tak auto lock. Maksudnya, bila kau dah letak barang, dah tu kau kena lock balik. So basically dia macam kereta lama lah. Tapi lagi teruk sebenarnya, sebab at least kereta lama tahun 80-an, 90-an, penumpang belakang punya ni pintu ada juga kunci yang kita boleh masukkan. Yang ini tak ada bang. Nak cakap memang cheap sikit gila Produa buat. Apa lagi yang dia tak ada? Wiper belakang. Wiper belakang dia tak ada. Untuk compact, oi agak. Okay, wiper belakang okey lagi lah. Reverse sensor. Bang, kita ni dah hidup 20 tahun lebih sejak dah ada reverse sensor dalam teknologi kehidupan kita ni. Bila kau bawa produk Azia yang memang kau pun masuk gear reverse, tunggu lah mana bunyi kan. Kita pun reverse sedap kan. Tunggu bunyi je pasal. Sebab problem lah. Sebab kita dah biasa program otak kita ada bunyi beep. So, benda tu pun dia itu agak keterlaluan lah. Tapi, okay, yang kelebihannya pada Azia Kosong ni adalah dia memang pemanduan yang sangat solid. Laju pun laju. Jimat minyak. Dan kalau korang nak tahu lah, tak tahu lah, maybe korang dah biasa dengan kereta Honda ke Toyota, Merc kan, ni geng-geng ni, T20, M40 kan. Produk Azia tu besar tau. Kalau kau masuk dalam tu, kau akan macam like, ish, kau biar betul, kereta ni besar tu. Betul, yes, memang kereta Produa sekarang memang sangat-sangat besar. Dan, oh lupa saya nak mention, dia ada airbag juga. Dia ada dua airbag kat depan. So, RM24,000 ada airbag kat depan. So, maksudnya kalau yelah, dia maybe tak ada sistem ABS, braking system dia tak ada. Tapi kalau kena langgar pun, at least airbag tu dia initiate, tak ada apa-apa issue lah. Power window pun ada. Okay kan. So daripada situ saya rasa macam RM24,000. Kalau ikutkan mak saya, dia dengan down payment 10% dalam RM3,800 macam tu, dengan dia tarik sampai 5 tahun saja, so bulanan hanyalah bayar RM430 macam tu lah lebih kurang. Still okay lah untuk kau punya duit bulanan korang. Korang yang baru first time bekerja umpamanya kan, memang lebih bijak untuk korang beli kereta-kereta macam ni. Instead of korang beli Honda Jazz sampai RM70,80, Honda City. Ni mesti Honda, aku tak faham. Dan aku pun tak tahu kenapa orang tak nak sebut brand H. Honda. Aku tahu Honda. Ni nak mengamuk ni aku ni. Sebab for me, you guys yang baru first time bekerja, mentang-mentang lah baru masuk dapat gaji RM2,500 kan. Kita rasa macam RM2,500 tu bolehlah beli Honda kan. Paling-paling second hand. Tapi korang lupa tau, dalam membeli sesebuah kereta, korang tak faham lagi berapa harga nak servis. Kalau dia rosak macam mana? Kau nak claim warranty macam mana? Bayar bulanan tu macam mana? Kalau bayar lewat tu macam mana? Faham tak? So dekat situ, dengan gaji kau RM2,500, kau nak kompromi dengan benda-benda yang hidden charge yang kau tak nampak. Lebih baik kau angkut Produa Azia G. Yes, it's manual. Sayanglah sebenarnya for me, Produa tak keluarkan Azia E yang auto. Kalau tak memang laku keras baik confirm. Tapi for me it is what it is. Unless kalau korang terpaksa ambil Proton Saga, boleh lah. Proton Saga pun ada yang murah kan. At least lah, walaupun radio dia tak ada, Android player memang tak ada. Rim pun, rim kompang. Lupa nak sebut, rim kompang. So balik rumah tak payah beli kompang tu. Kompang dengan rim tu. Okay? Tapi at least tak buat masalah. Dia jimat minyak. Tayar pun masih lagi 14 inch. Boleh pergi jauh. Stable drive. Performance pun okay lah.
what do you expect from 1.0 punya capacity kan. So daripada situ, lebih baik korang invest kepada kereta first hand RM24,000. Dan sebab again, it is a long term car after all. Jangan pandang Azia E ini sebagai satu kereta yang, oh, kereta kerangka, oh, tak ada isi. Tak, Azia Rahmah bukan tak ada isi. Yang tak ada isi kau, let's say lah kan, kalau kau cakap yang Azia E ni kosong kan, nak tambah radio, nak tambah tinted balik semua, so total boleh jadi RM35,000, RM37,000 juga, betul lah kan. Itulah dilema dia. Dia ada pros and cons. Dia tak ada benda yang betul, tak ada benda yang salah. Tapi kalau korang ambil jalan dengan mengambil Azia E, dan saya masih lagi berpegang kepada kalau korang beli Azia E is the best, sebab kalau korang upgrade radio Android player umpamanya, yang ada CarPlay ke, yang ada apa-apalah feature-feature yang canggih, bila korang upgrade dengan modal sendiri, benda tu dia takkan effect installment bulan-bulanan. Seperti contoh, Azia E bulanan ni kalau 5 tahun RM430. Kalau kau tambah sendiri Android player, tinted lah itulah ini, dia masih lagi RM430. Tapi kalau kau beli kereta misalkan kata Proton Saga, Proton Iris, ya, even Proton Meza yang harga RM40,000 something, let's say lah RM700 lah paling mahal. Kau bayar installment RM700 tu kekal sampai 5 tahun. Kau akan bayar RM700 selama 5 tahun. Berbanding dengan kereta kau tadi, yang Azia E tadi, masih lagi kekal RM430. Sampailah forever. Installment tak naik-naik. Itulah for me, kebijaksanaan dalam kewangan lah. Yelah, sebab saya pun bekerja bawah Dr. Ramzubi, seorang financial planner. So, saya dapati dengan memandang satu aspek sahaja, iaitu Azia ni kosong, tak ada benda dalam tu, menyebabkan kita rasa macam like, Azia E ni adalah satu benda kemaluan lah, saya cakap. Satu benda like, kalau aku beli, tak bergaya, tak ada function. Lepas tu, overthinking. Oh, nanti benda ni radio tak ada, macam mana? Blablabla. Tak, trust me, orang yang follower tegar kereta ni, yang memang dah tahu produk Produa, Proton ni semua, saya rasa you owe a lot lah. You guys yang kutuk-kutuk Azia Rahmah kosong ni, you guys kena bertaubat lah kot. Sebab for me, saya dah cakap saya, okay, macam ni je. Kita nak endkan video macam ni je. You guys yang pakai Azia kosong ni, setuju tak dengan apa yang saya cakap? You guys adalah orang yang bijak, kewangan pun memang sangat-sangat baik, okay. Korang pun dah upgrade rim daripada 14 inci jadi 15 inci. Android player dah upgrade 1005, dah ada subwoofer kat belakang. Installment korang naik. Ataupun maybe korang bijak, korang dah ada duit lebih sikit, beli cash. Dan sampai sekarang, korang tak menyesal pun beli Azia. Setuju ataupun tak?